kita udah sampai di simpang gerbang Batu Tilam ini, masih ya mas, kondisi dari unit-unit mobil masih bagus. Pak, kira-kira berapa kilo ke dalam, Pak? 6 kilo. Kalau medannya? Turun bagian ekstrim. Ada yang 2 ekstrim. 2 meter deh. Kali tak longsor letter deh, Pak? Enggak. Nah, itu dari informasi dari pengelola air terjun Batu Tilam, teman ya. Jadi ini kalau kita kehabisan ke ini logistik, kita harus beli di sini dulu, teman. Karena itu di dalam nggak ada lagi yang jualan. Nah, ini kita melewati jembatan kayu. Nah, itu ada yang agak 87 dikit tuh, jalan hajar lari ke atas. Namanya Om Yudi. Kita nanjak lagi, tapi alhamdulillah nih hari nggak hujan. Kalau hujan nih susah juga nih, teman. Susah juga nih nafas nih. Iya. Naik mobil apa? Belum raton ya. Pelan-pelan. Naik. Up. Dari mana, Mas? Ya, luar biasa capeknya. Numpang nih. Aduh, numpang. Yeah. Ini udah biasa kayak gini. Udah biasa kayak gini. Bayar di luar. Kalau cari yang gratis aja. Ini kondisi dan kontur jalan memang nanjak terus, Mas. Kalau pergi dari simpang tadi, dari pintu gerbang, nanjak terus. Karena ini lokasi baru dibikin ya sekitar 3 tahunan lah. Nah ini teman-teman channel Mak Day. Inilah pemandangan alam di Batu Tilam. Jadi bagi teman-teman yang memang hobi adventure atau overland dan offroad, ini bakal gak nyesal kalau pergi sini. Nanti bisa dibuktikan kalau udah nyampe air terjun. Yang dibawa Wira atau yang pengalamannya udah luar biasa. Pengalaman adalah biasa. Biasa enggak ada. Mereka pun bingung mau ngapain. Apa bisa aku kerjain gitu. Bingung. Nah, itulah belum bisa nih. Pengakuan dari komproder kita. Pengakuan nyata itu, teman-teman. Ini bagi Triton putus nih. Nah, ini sebelah kanan jurang, kemana jurang. Nah, ini kayaknya ada anak sungai. Nah, ini anak sungai, teman. Ini airnya ya air alami ya, besar, besar bersih.
kita 3 unit mobil, 2 Sportage, 1 Triton. Tuh si merah lagi jauh di bawah. Jurang bingit, asli jurang bingit. Aduh, ini ekstrim. Ekstrim. Tentang kayu nih. Uhuy. Uhuy. Curam. Ada sekitar 45 derajat ini. Nanjak terus. Waduh, ini yang sangat curam nih teman. Curam sekali. Nanjak ini tinggi teman ya, sangat tinggi ini. Tapi ini ya kamera ini nggak kelihatan, nggak tinggi. Wow. Ini nanjak nih teman, tinggi. Biasa nih ngefek kamera nggak tinggi nih, aslinya tinggi nih teman. Wow. Iya. Wow. Ini lihat teman, semuanya hutan. Nah, ini si Triton Onzulnya bannya masuk sebelah teman ke dalam tali air yang cukup dalam teman. Karena nih dari tim leader radionya pas di sini suaranya kurang bagus, jadi nggak kedengeran ke belakang. Tuh ngasih instruksi bahasanya ada lubang. Ini di atas tanjakan nih teman ya. Ini tanjakan kiri langsung masuk itu teman. Atau nih si Om Zulnya kangen nih winnya dipergunakan teman, karena ada dipergunakan dari perjalanan tadi. Dan di tragedi ini semuanya aman dan perjalanan dilanjutkan kembali. Nih lihat teman, ini Kang Dede namanya nih. Dari Bogor nih, jauh-jauh ke Butuh Tilam. Nah, ini Mas Wito dari Semarang ini, Butuh Tilam. Wah, lihat teman. Siapa yang pergi sini nggak nyesel? Iya, sehat ya. Nah, ini teman Batu Tilam. Untuk menuju Batu Tilamnya kita harus jalan kaki dari parkiran sekitar 700 meter untuk menuju pondok-pondok ya teman ya. Nah, hampir sampai di cottage Batu Tilam teman ya. Ini karena musim hujan ya, terjunnya kecil, nggak kelihatan di kamera teman ya. Ini ada turun tapi kecil. Kalau untuk menuju cottage ini lumayan juga nih teman. Dan nih tim leader kita aja. Waduh, ini keluar nih. Keluar napas Marlboro. Teman. Aduh, masih kalah sama
sub di Samsu. Nah, ini alamnya teman. Rancak lo lang-langnya. View-nya sangat bagus. Ada ke sana. Pegang-pegang bagi panjang ya. Mantap sekali teman, sangat sejuk. Ini ada air terjun ini teman. Tapi enggak kecil. Nah, ini teman. Ada cottage-nya. Di ke sana. Ini Jim Tony. Halo. Nah, di sini ada nih tempat sholatnya, ada sejadah. Itu teman, mantap. Ini teman, ini posisinya kita di bawah batu bukit nih teman. Jadi ini yang namanya batu tilam. Go go go. Nah, ini kita nginap di sini teman ya. Nah teman-teman, ini kita kondisi di sini sewa, dan ini pelataran. Nah, ini teman, sampai ke sana ini naik dari sana ya. Ini suasana malam maghrib ya, pastinya ya teman ya, di Batu Tilam. Nah, ini teman Azik. Nah, karena ini udah malam nih, kita udahan dulu ya teman ya ngevlognya. Dan besok kita sambung lagi teman, karena ini teman-teman pada mau siap-siap sholat maghrib dulu nih teman. Assalamualaikum. Kita ngecamp malam ini di sini semalam sampai jam berapa besok bangun kita nggak tahu. Nah, kemarin kita udah ngecamp di tepi sungai, kayaknya malam ini lebih nyenyak tidurnya di Batu Tilam. Jangan lupa datang ke Batu Tilam ya guys ya. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Bahagia.